Okey, dua hari pertama persidangan perniagaan antarabangsa di Bandar Selangor ataupun persidangan antarabangsa Selangor 2019 yang bermula sejak Khamis berjaya menarik hampir 20,000 pengunjung dari dalam dan juga luar negara. Dan rata-rata usahawan yang ditemui berpendapat persidangan ini bukan sahaja boleh menjadi platform untuk menjual produk mereka tetapi juga buka peluang untuk meneroka pasaran antarabangsa yang lebih luas. Bagi sebuah syarikat FMB My Laksa yang baru beroperasi sejak 8 bulan lalu, mereka berjaya menemui peluang untuk mengeksport produk. We are very honored to be here in this exhibition. So, like you say, it's the gateway to ASEAN. So, we have met up some potential business partner from Australia, from Indonesia, and also one from China. So, we are very glad to be here. It actually opens up a lot of opportunities for us, for My Laksa to expand beyond Malaysia. Bagi usahawan dan juga selebriti Betty Rahmat, persidangan ini disifatkan sebagai lain daripada yang lain kerana membabitkan keperluan usahawan lebih aktif dan kreatif dalam mempamerkan produk masing-masing. Sangat-sangat bagus. Dekat sini, macam saya cakap tadi, you boleh kembangkan bisnes you. You akan jumpa ramai orang. Banyak lagi bisnes lain yang you boleh dapat input untuk bagi idea. You tengok cara orang tu buat macam mana. You tengok packaging orang tu macam mana, logo macam mana, diorang buat presentation. And kalau ada rezeki, you boleh orang apa propose produk you untuk bawa ke luar negara. So memang untuk apa pengusaha-pengusaha tempatan ni, memang saya wawarkan untuk join event macam ni lah. Sementara itu, rata-rata pengunjung yang ditemui amat berpuas hati dengan persidangan ini kerana peluang membeli pelbagai produk murah dan pengunjung dapat menyertai sesi motivasi serta pengetahuan perniagaan. Event yang bagus, which is I jumpa banyak yang provide halal food. Lepas tu, banyak apa ni daripada government-government yang apa ni bagi support untuk semua company-company kecil untuk start business, macam funding ke, and then the mentoring, so all good. Actually, I baru datang, so I just lalu dekat bahagian makanan and the company yang funding tu lah. I belum pergi dekat semua lagi, tapi so far I like this event lah. Actually, kami ada booth kat sana, booth number 259, at the other side, at the most right hand side lah, kat kiri sana. So saya tengah survey area ni. Okay, it was very fascinating sebab ada banyak negara yang diparticipate, ada Nigerian, Indonesian, Thailand, there are many other countries, banyak country participate. So saya tengah tengok setiap booth, so the variety makanan, dia punya culture, dia punya produk. Bersempena persidangan ini juga, satu majlis penyampaian sijil graduasi kepada 110 usahawan hijrah Selangor diadakan dan disampaikan oleh pengurusi jawatankuasa tetap pembangunan usahawan, pembangunan luar bandar, desa dan kampung tradisi, Rosiah Ismail.